Halo sahabat Toto, balik lagi dengan saya Yugi. Hari ini kita sudah kedatangan customer mobil HR-V tahun 2022 tipe SE, warnanya khaki. Ownernya sih mau pasang beberapa aksesoris, kurang lebih 13 aksesoris. Totalnya itu sampai 13 jutaan. Untuk aksesorisnya apa aja, kita bisa lihat dari depan. Nah, untuk aksesoris yang pertama, kita lihat dari SPK-nya dulu ya, soalnya banyak nih item-itemnya yang akan dipasang. Nah, untuk yang pertama kita ada pasang grill versi modulo dari Auto Project. Jadi customer-nya tuh ingin lihat tampilan mobilnya jadi lebih beda, makanya dia ganti grill-nya sama grill tipe modulonya dari Auto Project. Nah, terus kita lanjut ke bagian samping, itu kita ada mau pasang talang air juga. Jadi dipasang talang airnya tuh tipe Mugen, karena rata-rata mobil baru itu sebagian ada yang udah dapet, sebagian ada yang belum dapet. Jadi customernya ini butuh talang air dan dia mau pasang yang tipe Mugennya. Nah, lanjut lagi ke bagian sebelah sini juga, ini udah kepasang outernya. Outernya ini tuh dia mau pasang karena takut ya, sayang kalau kita sering buka pintu tuh lebih banyak goresan, jadinya sayang catnya lah, makanya dia mau pakai outer handlenya. Nah, terus untuk item selanjutnya kita juga nanti ada mau pasang body kit. Jadi nanti kita akan pasang body kit dari depan sampai samping ke belakang, itu body kitnya tipe modulo. Sama ada list body moldingnya yang chrome di sini. Terus kalau untuk bagian belakangnya, kita kemungkinan akan pasang spoiler di sini, kita akan tambah spoiler. Sama ini udah kepasang juga trunk lidnya. Terus nanti kita juga akan ganti mata kucingnya sama rear bumper lamp dari Auto Project. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian interior. Di sini sudah kepasang panel shifternya sama center cupnya yang warna wood. Jadi sebenarnya pilihannya itu ada 3 warna, ada wood, ada piano black, sama ada carbon. Nah, buat customer nih kalau yang bingung mau pilih warnanya apa yang cocok sama mobilnya, itu sebenarnya bisa datang langsung ke Auto Project Garage yang ada di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8. Jadi nanti kalau mau datang ke sini mau fitting, bisa di fitting dulu, jadi cocokin dulu warnanya. Kebetulan pemilik mobil ini tuh pilihnya warna wood biar tampilannya lebih elegan. Nah, terus di bagian sini juga kita udah kepasang center cup punyanya SRV, jadi tambahan biar jadi ada 2 layer di dalamnya. Nah, untuk lihat hasil keseluruhan modifikasinya kita akan review lagi kalau semuanya sudah kepasang. Nah, sahabat Toto, sekarang ini sudah selesai semua pemasangan aksesorisnya. Jadi kita lihat pemasangan apa aja sih di eksteriornya. Kita mulai dari depan. Yang pertama itu kita ada pasang grill. Grillnya ini kita ubah, yang tadinya bentuknya garis-garis gitu standarnya, ini kita rubah ke versi modulo. Terus kita ada tambah body kit. Body kitnya juga kita bikin versi modulo, jadi nanti satu set bagian depan, samping, sama belakangnya. Nah, sama tadi ada beberapa tambahan aksesoris crank guard. Jadi di bawahnya sekarang sudah ada crank guard, karena kan crank guard itu penting ya, melindungi mesin kita dari pentalan. Terus kalau misalkan sampai masuk ke lubang, jadi itu mesinnya itu aman. Untuk pemasangannya juga punya kita sudah fit dengan lubang-lubang yang ada di kerangkanya, sama lubang oli sama filternya sudah tersedia. Jadi pasang sekali, kalau servis nggak usah takut bongkar pasang, sudah disediain semua. Nah, sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Di sampingnya kita juga udah kasih, selain ada body kit modulonya, kita juga kasih aksen chrome, list body moldingnya, sama kita ada
outer handle sama door handle-nya yang karbon sudah kita pasangin. Terus ini kita kasih talang airnya yang versi Mugen juga, karena kan bawaannya ada yang ada sudah dapat talang air bawaan sama ada yang belum. Nah kebetulan mobil ini belum ada talang airnya, jadi kita dipasangin talang air versi Mugen. Nah untuk bagian belakang sendiri kita udah kasih spoiler versi Auto Project warna glossy, glossy black ya, jadi biar senada sama atapnya yang two-tone warna hitam. Terus bagian bawah sini kita kasih terang lit biar lampunya tuh kelihatan lebih slim nanti kalau pas nyala. Sama satu lagi kita ada rear bumper lamp. Nah rear bumper lamp ini itu kan bawaannya mata kucing ya, kita ganti pakai lampu yang ada tiga fungsi. Jadi fungsi pertamanya dia lampu kotanya dia nyala, ikut nyala. Lampu remnya dia lebih terang, sama lampu sen atau hazard dia akan nyala sekuensial. Nah, jadi itu aksesoris-aksesoris yang terpasang di mobil ini. Kalau kalian mau modif mobil seperti ini, bisa langsung datang ke Auto Project Garage yang ada di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8. Datang langsung buat lihat-lihat barang kita, buat cocokin, buat fitting, nanti tinggal dipasang. Ya, sekian video dari saya. Tonton video-video selanjutnya. Auto Project, bikin mobil auto keren.